baik <laughs> by the way this is not a search tapi gue pakai alat-alatnya mereka jadi ya gue taruh aja sekalian di sini well for those of you that maybe want to develop at home but you have all the chemicals you have the developing tank you have all the gear that you might think it will sufficient for um, your developing stuff, but I guess it's not <laughs> karena gue pertama kali mikir. Oke, okay, gue mungkin butuh developing tank doang, gue butuh chemical, abis itu enggak, eh abis itu udah. Sorry, abis itu udah, gue develop. Ternyata tidak, ini bagian pertama yang mungkin agak gimana caranya ngeluarin film, ya, keluar tentu susah dong makanya ada alat ini <laughs> alat ini namanya film light Picker. Uh, ini udah gen keempat gue dari kalau gue lupa nih brandnya siapa tapi ya pokoknya gue beli di uh, e-commerce uh, ada um, ini brand luar btw jadi di Indonesia belum ada brand sendiri ini dia buatan Jepang harganya lumayan sih harganya lumayan ya ratusan ribu tapi ini guna banget ini kepake kepake banget jangankan buat nyuci tapi ini kalau misalkan kalian on the field terus habis itu um, ada orang atau teman yang mau ngajarin terus tiba-tiba lagi mainin film kemasukan gitu tiba-tiba masuk pada belum dipake nah ini alat ini juga guna on the field ini guna lumayan terus habis itu cara pakainya adalah dia ada dua lidah nah ini lidah A sama lidah B lidah A tuh ini yang pertama lidah B yang kedua apa kelihatan tuh sebelum kita ngeluarin dua lidah ini ada baiknya kita masukin dulu jadi cara pakainya langsung aja ya, praktek ini masukin dulu lidahnya belum didorong belum diapa-apain jangan diapa-apain dulu juga terus habis itu pastikan udah masuk semua tahan aja pakai jempol di ujungnya masukin lidah A lidah A ini didorong aja nih hmm. ada resistan memang kadang-kadang nah Oke, okay. nah ini udah masuk nih. Terus habis itu setelah um, udah masuk diputar filmnya, diputar aja terus sampai ada resisten tuh sampai ada bunyi klik. Ntar, oke. Okay. Di gua udah kedengeran, tapi gua nggak tahu di mereka ketangkap apa nggak. Jadi kayak ya udah oke. Okay. Setelah itu, lidah B didorong. Kalau sudah masuk semua tinggal ditarik selesai filmnya keluar kan udah deh setelah itu masukin ke developing tank karena developing tank belum siap jadi mungkin itu aja cara pakai film lipiker ini guna banget bagi kalian yang mau developing di rumah ini sangat berguna, on the field juga guna, seperti yang tadi gue bilang. Jadi, ini sebenarnya buat just in case, just in case that might not happen, but will probably happen gitu loh. Jadi, kayak jaga-jaganya lumayan. Ini bentuk investment yang menurut gue solid, oke okay. untuk kalian yang foto pakai film kamera especially using 35mm 120 nggak kepake ini ukurannya nggak pas dan 120 nggak pakai kanister juga jadi well tapi itu aja gua ini btw hari Minggu tanggal 14 karena gua nggak ada pacar jadi kayak ya udah gue nyuci aja di rumah <laughs> tapi itulah kehidupan saya di hari Minggu Oke okay. Jadi terima kasih bagi yang sudah menonton. Gua akan nyuci film role ini, gua akan post segera. Um, hasilnya kalau gue mau tapi kalau enggak ya udah jadi terima kasih saya harap informasinya berguna untuk kalian dan semoga tetap semangat syuting analog peace